Halo, selamat bergabung di Mega Sri SYT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Siapa sebenarnya tukang hantu jamu itu belum selesai. Di mana terlihat di episode hari ini, Irsyad terlihat kesal sekali dengan siapa tukang jamu itu sebenarnya. Di mana di episode kali ini, Irsyad, Gibran, dan Al tengah bersama-sama mencari kebenaran tentang hantu tukang jamu itu. Merasa kesal kepada Irsyad telah memanggil namanya, hantu tukang jamu itu pun muncul di hadapan Irsyad dan Gibran. Irsyad dan Gibran pun berusaha untuk melawan tukang jamu itu. Meski sebenarnya, Gibran sudah menggunakan kekuatannya untuk melawan tukang jamu itu, namun kekuatan Gibran kalah oleh tukang jamu itu. Akibat hantaman kekuatan tukang jamu itu, Gibran pun tiba-tiba jatuh pingsan. Dan tak hanya Gibran, Irsyad pun juga ikut pingsan akibat kekuatan tukang jamu itu. Al yang saat itu bersama mereka, Al pun kehilangan Gibran dan Irsyad dan berusaha mencari Gibran dan Irsyad. Sementara itu, Mr. X sangat senang melihat Naura dan Raisya akhirnya datang di tempat yang mereka janjikan. Terlihat Mr. X sedang bersama Bulsalma, tengah bersiap-siap melakukan sesuatu kepada Bulsalma. Bulsalma pun sebelumnya sempat berteriak memanggil Naura sayang. Namun hingga pada akhirnya, Mr. X pun mendorong Bulsalma masuk ke dalam sebuah gentong yang sudah terisi air. Bulsalma pun tak bisa apa-apa di dalam air itu, dan nyawa Bulsalma pun terlihat terancam. Naura hanya bisa menyaksikan ibunya tenggelam dalam air itu, dan hanya bisa menangis berteriak memanggil ibunya. Semoga saja di episode hari ini, Raisya bisa menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Mr. X.